Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, kali ini saya berada di lokasi tanaman cabai roket dan yang sebelah sana cabai rawit kaliber. Nanti sahabat tani akan saya perlihatkan untuk pertumbuhan cabai rawit roket dan cabai rawit kaliber. Ditanam di lokasi yang sama, perawatan sama, aplikasi penyemprotan maupun suplai nutrisi juga sama. Tapi nanti untuk perbedaannya jauh, karena untuk cabai kaliber dan cabai rawit roket ini ditanam di hari yang sama. Nanti sahabat tani yang menilainya sendiri. Oke sahabat tani, mari kita lihat-lihat di sebelah sana. Nah oke sahabat tani, bisa lihat sendiri ini cabai rawit roket kisaran umur kurang lebih 60 hari. Sahabat tani bisa lihat sendiri ini bakalan buahnya sudah bermunculan dobel-dobel dua, ruasnya pendek, ini buahnya mantap. Dan nanti saya akan perlihatkan di sebelah sana. Di sebelah sana yang cabai rawit kaliber, ini roket semua ini. Karena memang saya uji coba bersamaan di lokasi yang sama. Ini cabai rawit roket sampai sini, dan ini yang kaliber ini. Nah, mulai dari ini, mulai dari guludan atau bedengan yang ini. Yang ini kaliber, sahabat tani bisa lihat sendiri. Ini yang kaliber, masih ada yang segini. Nah, yang bagus juga ada ini, bagus. Tapi untuk perbedengannya kurang rata. Nah, itu kelihatan. Ada yang tinggi, ada yang kecil. Nah, ini cabai rawit kaliber. Perbandingan dengan cabai rawit roket, ini kaliber. Nah, ini sahabat tani bisa lihat sendiri. Ini masih ada yang segini. Ini cabai rawit kaliber. Terus juga ada ini. Nah, tunasnya seperti ini, rusak. Ini tidak kuat, terkena hama trip. Ini kaliber yang bagus juga ada ya. Saya akui itu yang cabai rawit kaliber untuk tanaman saya yang kemarin juga bagus. Saya juga suka dengan cabai rawit kaliber. Tapi pendatang baru ini yang merek roket ini tidak bisa dipungkiri lebih bagus lagi dibanding kaliber. Karena cabai rawit roket ini generasinya terbaru dari Wijitani. Nah itu sampai sana itu cabai kaliber. Kalau yang sebelah sini ke sana itu cabai rawit roket. Untuk pertumbuhannya perbedaannya sangat jauh. Kalau cabai kaliber, nah seperti ini. Ini kaliber, ini yang paling tinggi. Daunnya terkena trip, kurang kuat, padahal untuk penyemprotan dengan insek sama, nutrisi juga sama. Dan bakalan buahnya belum kelihatan, baru ada kecil sama bunga. Tapi kalau yang cabai rawit roket, tadi buahnya sudah ada yang hampir sebesar kelingking. Ini yang cabai roket, ini buahnya sudah sebesar kelingking ini. Jadi otomatis lebih genjah, untuk masa panennya lebih cepat. Ini saya tidak memilih-milih tanaman, ini sama, ini besar jari kelingking, ini juga sama. Dan untuk
keseragaman pertumbuhannya masih menang roketnya. Jadi sahabat tani bisa lihat sendiri, ini roket yang sebelah sana kaliber. Nah, sudah jelas. Terus nanti saya akan membahas mengenai perawatan. Ini bukan masalah bibit untuk roket maupun kaliber, sama-sama bagus, kaliber juga bagus, tapi tidak bisa dipungkiri roket malah lebih bagus. Tapi yang penting ini untuk perawatannya. Nah, oke sahabat tani, kali ini saya sudah bertemu dengan beliau, Bapak Wahid, selaku yang merawat atau memiliki tanaman cabai rawit, roket dan kaliber. Dan ini cabai rawit roket ya, yang sebelah sini. Nah, saya mau tanya, untuk pemeliharaannya ataupun pengocoran maupun spray dulu aja yang lebih mudah. Saudara Wahid, silakan memperkenalkan diri. Halo sahabat tani, nama saya Wahid, petani asli dari Kabupaten Temanggung. Ini saya akan memaparkan pengaplikasian cabai rawit roket ini. Kebetulan ini cabai rawit saya sudah memasuki fase generatif, fase pembungaan ya. Pembungaan dan pembuahan. Nah, saya sudah mengaplikasikan ini. Itu ZPT. Apa toh itu? Itu ini, saya baru lihat itu. Ini zat pengatur tumbuh. Buat merangsang apa? Bakalan bunga dan buah supaya tumbuhkannya serempak gitu dan tidak rontok ya. Iya, ini saya pakai merek dagang Fukia. Oh iya ya. Oh, sebentar. Oke sahabat tani, ini ada produk terbaru. Apa itu namanya? Fukia. Fukia ini buat merangsang, memacu pertumbuhan bakalan bunga ya, maupun bakalan buah bunga, ataupun buah supaya tambah bobot. Oh iya. Nah, kemasannya 100 mili sama 250 mili. Mantep. Dan apalagi selain Fukia, sama apalagi miknya? Perangsang bunga sama buahnya ini saya pakai Fukia ini sama Maklustar. Oke, untuk Fukia dosis per tangki dan Maklustar itu berapa dosisnya? Untuk Fukia tiap tangki 16 liter, saya pakai satu tutup ini ya sekitar 7 mili. Oke, terus 7 mili. Saya campur dengan Maklustar ini. Ya. Saya kasih dua tutup ini yang luar ini. Ya paling enggak itu kan tepung ya itu. Ini tepung nitrat. Oh, paling enggak 3 sendok atau 4 sendok iya, per tangki. Oke. Jadi Fukia 10 mili, Maklustarnya 4 sendok. Oke. Ini saya aplikasikan semprot 3 hari sekali, terus kocornya seminggu 1 kali. Fukia juga bisa dikocorkan. Iya, dikocor. Oh, jadi kedua bahan itu dimix jadi satu, iya, dikocorkan maupun spray bersamaan. Oke, sahabat tani, ini ada catatan penting dan ini juga ada wawasan mengenai pemacuan pertumbuhan bakalan bunga ataupun buah serempak. Pakailah Fukia dan Maklustar. Itu tadi paparan dari saudara Wahid mengenai aplikasi ZPT maupun perangsang bunga untuk tanaman cabai rawit roket ini. Oke, setelah pengaplikasian kedua produk tadi, perangsang bunga, perlakuan khususnya lagi apa? Ya, paling pencegahan untuk layu jamur atau ya, layu fusarium saya kocorkan fungisida. Oke, jadi untuk yang lain-lain aplikasi seperti biasanya spray fungi sama kocor fungi sudah memasuki ya, sudah memakai. Oke, dan sahabat tani bisa lihat sendiri itu perbedaannya cabai rawit roket dan kaliber.
lumayan cukup jauh pertumbuhan batang maupun pembungaannya. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up. Dan oke, sahabat tani, ini ada satu teknik atau pengendalian hama trip. Karena kendala untuk berbudidaya cabai di musim kemarau itu pasti hama trip. Dan sahabat tani bisa lihat sendiri, ini di video jelas, ini tanaman terserang hama trip ataupun tungau, dan ini sudah mulai berangsur pulih. Nah, saya akan menanyakan insektisida apa yang dipakai untuk mengendalikan hama trip ini. Untuk pengendalian hama trip dan tungau ataupun kutu-kutuan di musim kemarau, sebelumnya saya memakai insektisida berbahan aktif abamektin yang cair. Tapi berhubung cuaca begitu ekstrim, itu udah nggak mampu, tetap daunnya tetap bundel seperti ini. Oh oke, okay. Tadinya sudah memakai insektisida abamektin juga, yang cair, yang pekatan cair, cair tapi kurang efektif, masih nggak, tetap udah, mengeriput. Masih ngeriput, nggak mampu. Oke oke, okay. Terus. Ini kok bisa berangsur-angsur pulih agak normal ini menggunakan insek apa? Setelah saya berkonsultasi dengan toko biasa langganan saya yeah, memakai merek dagang Sibisek. Kebetulan itu bentuknya granul, yeah, dua bahan aktif, dia ada abamektin sama nitenpiram. Oke. Okay. Oh, jadi Sibisek ini juga berbahan aktif abamektin. Iya. Tapi bentuknya butiran seperti itu. Iya. Oke, oke sahabat tani. Sekarang sudah ada produk Sibisek abamektin terbaru berbentuk butiran dan sudah dua bahan aktif. Iya. Abamektin sama nitenpiram. Nitenpiram. Oke. Jadi aplikasi untuk mengendalikan hama trip di tanaman cabai rawit ini menggunakan Sibisek. Iya, pakai Sibisek itu. Oke, Sibisek sudah kelihatan akurat lah ya, karena ini sudah kelihatan berangsur-angsur pulih untuk keriput daunnya. Iya. Ini salah satu yang parah, dan ini contoh sebelahnya yang berangsur-angsur pulih ini. Nah, jadi untuk sahabat tani semua, ini juga ada catatan penting untuk mengendalikan hama trip ataupun keriput daun keriput di tanaman cabai. Gunakanlah insektisida Sibisek yang berbahan aktif dua, abamektin sama nitenpiram. Nitenpiram, oke. Nah sahabat tani, ini salah satu bonggol cabai rawit roket, sudah sebesar jari telunjuk saya, jelas mantep. Nah inilah efek dari tadi fukia, bunganya double 3, yang ini 2, yang ini 2 juga, ini 2, rata-rata 2, mantep. Oke sahabat tani, tadi paparan dari beliau, saudara Wahid, petani milenial yang menanam cabai rawit roket versus cabai rawit kaliber, dan jelas untuk perbedaan pertumbuhan maupun bakalan bunga, biarpun di rawat dengan penyemprotan sama, nutrisi sama, ini roket juga 3 ini bakalannya, mantap. Dan semoga saja video tadi bermanfaat, karena sudah tahu ada abamektin terbaru yang berbentuk butiran maupun tepung, dan ada juga tadi perangsang bunga maupun bakalan buah supaya tumbuh serempak.
Karena untuk aplikasi ini menggunakan produk dari Dharma Ayu Tani dan tadi Fukia, tidak menggunakan teknik sahabat tani. Tapi untuk perawatan layu fusarium sama fungisida masih menggunakan metode sahabat tani. Oke sahabat tani, di sini ada ini petani milenial, ini petani coba-coba, ini mau belajar nanam dan langsung menyurvei langsung ke lokasi. Oke sahabat tani, demikian video pendek dari saya, semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia.